Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, saya Irene Dewi Arianti dari SMP Negeri 2 Kota Mojokerto akan menyampaikan pidato yang bertema Jagalah Kebinekaan Agar Tercipta Kedamaian Negeri. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, perbedaan adalah suatu keberagaman yang semestinya bisa kita terima sebagai bagian dari kehidupan. Dan kini kita ketahui negara kita adalah negara yang besar dengan keberagaman budaya, ras, suku bangsa, kepercayaan, agama, dan bahasa. Negara kita Indonesia dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dengan keberagaman. Dan keberagaman ini adalah kekayaan dan keindahan bangsa, bukan perbedaan yang memecah belah persatuan bangsa. Seperti halnya pelangi di langit yang tinggi terdiri dari beraneka ragam warna, tetapi menjadi kesatuan yang niscaya indah tanpa ada seorang pun yang membantah. Saudara-saudaraku, akhir-akhir ini kita ketahui dari berbagai media massa banyak sekali masalah yang melanda negara Indonesia, terutama masalah yang menyangkut tentang persatuan dan kesatuan bangsa. Salah satu contoh adanya kasus teror di beberapa gereja Surabaya yang di mana sang pelaku berasal dari suatu kelompok yang menganggap dirinya selalu benar. Cara pikir seperti itulah yang bisa mengacak persatuan dan kesatuan bangsa. Maka dari itu, kita sebagai generasi muda harus bisa menjaga dan merawat perbedaan yang beragam dengan Bhinneka Tunggal Ika. Saudara-saudaraku setumpah darah Indonesia, mungkin kita memiliki warna kulit yang tak sama, kita memiliki budaya daerah masing-masing, kita mempercayai agama yang berbeda. Tetapi di atas itu semua, kita adalah Indonesia. Saya, saudara, dan lainnya adalah keberagaman yang menjadi pelangi di atas bumi persada Indonesia. Saudara-saudaraku, bangsa dan setanah air, di akhir pidato, izinkan saya meneriakkan kata-kata semangat sekaligus ikrar bahwa kita semua adalah satu Indonesia Raya. Kita Indonesia, kita Pancasila. Saya, saudara, dan kita semua bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.